Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ada kabura yakburu. Kabura ni fi'il madhi, yakburu fi'il mudhari'. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya besar. Besar. Tapi ini dari segi kata kerja, kabura telah besar. Yakburu sedang besar, macam itulah. Okey. Kalau besar biasa, kata nama besar kabir. Kabir maksudnya besar. Tapi ini bukan kata kerja, ini kata nama, kabir besar. Allahu Akbar. Akbar, ada tak huruf kaf bara? Ada. Akbaru, apa terjemahnya? Kalau pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha besar. Kalau nisbah pada Allah Ta'ala. Tapi kalau nisbah pada selain Allah Ta'ala, kita terjemah lebih besar. Contoh ibu saya kata ya. Muhammadun akbaru min Aliin. Muhammad lebih besar daripada Ali. Sinan, dari segi umur. Lebih besar ni, banyak sudut pandangan dia. Ada lebih besar daripada segi umur. Dari segi apa? Jisim dia, badan dia. Lebih besar dari segi kedudukan dia, kan? Yang penting ibu, ibu jumpa ada kaf bara ni. Maldinya kabura, mudaraknya kaburu, terjemahnya besar. Okay? Macam ni, kabir, besar. Akbar, lebih besar ataupun maha besar. Tapi dalam ayat ni, kaburat kalimatan, kan? Kaburat kalimatan. Okey, ibu. Kaburat kalimatan. Besar dari segi apa tu? Kalimah yang keluar daripada mulut mereka. Apa kalimah yang mereka cakap, ibu? Kalimah kufur apa mereka cakap? Mereka kata Allah Ta'ala ada anak. Teruk tak dakwaan ini? Jahat tak dakwaan ini? Sangat jahat apa yang keluar. Sangat besar murka Allah Ta'ala. Sangat besar salah apa yang mereka buat yang keluar daripada mulut mereka sendiri. Ibu jelas ya? Jadi, besar itu apa tiga huruf utama untuk memberi makna besar, ibu? Kaf, ba, ro. Boleh ibu insyaAllah ya? Okey. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, qala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari'. Past tense, present tense, terjemahnya apa? Berkata. Ibu biasa tak jumpa qala dalam Quran? Biasa jumpa. Biasa tak jumpa yaqulu? Biasa jumpa juga kan? Okey. Ibu-ibu cuba ibu-ibu buka buku warna biru mustawa 1 tu nota 16. Cuba buka nota 16. Kalau ibu tak ada buku, ibu kongsilah kalau yang sebelah ada. Kalau tak ada tak apa, kita dengar saja. Okey, apa tajuk nota 16 ibu? Rumus fi'il mudhari'. Saya beri kat situ ibu. Kotak pertama atas sekali sebelah kanan mula dengan apa? Ya saja kan? Mula dengan ya saja. Okey, ni kotak pertama tu ya saja. Kotak kedua mula dengan apa? Ya. Belakang ada tambah apa-apa tak? Tambah apa ibu? Alif nun. Nun baris bawah. Kotak ketiga mula dengan ya. Belakang dia tambah apa? Waw nun. Nun baris apa? Atas. Okey. Tengok ya. Kotak pertama yaqulu sama macam ni. Maksudnya tadi qala kan? Sini tambah ya. Ha, itu yang tambah sekarang ni. Tulis yaqulu. Okey, yaqulu. Kalau yaqulu terjemahnya dia seorang berkata. Berapa orang berkata? Seorang berkata. Okey. Kemudian ibu, untuk mereka berdua berkata, rumusnya mula dengan ya, belakang tambah alif nun. Tulis balik qaf waw lam. Maka kalau kita nak kata mereka berdua berkata, yaqulani, mereka berdua berkata. Kalau mereka semua berkata, mula dengan ya, belakang waw nun.
Yaquluna, terjemahnya apa ibu? Adakah dia seorang berkata ataupun mereka berdua ataupun mereka semua? Mereka semua berkata. Jelas ibu? Okey. Jadi ayatnya tadi in yaquluna illa kaziba. Apa terjemah in tadi? Bukan jika ibu, tidak. Kenapa terjemah tidak? Kerana selang satu kalimah ada kalimah apa? Illa. Bila in selepas satu kalimah ataupun lebih ada illa, maka in terjemahnya tidak. Tidaklah dia berkata ke, mereka berdua berkata ke, mereka semua berkata? Tidaklah mereka semua berkata. Siapakah mereka yang dimasukkan dalam ayat ini? Orang yang berkata Allah Ta'ala ada anak. Tidaklah mereka semua berkata, tidaklah orang-orang yang berkata Allah Ta'ala ada anak ini, illa, kecuali, kaziba, berdusta. Tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Sama maknanya dengan mereka hanya berkata dusta. Mereka hanya membuat pendustaan terhadap Allah Ta'ala dengan mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Padahal Maha Suci Allah Ta'ala daripada ada anak ataupun diperanakkan. Ibu semua jelas insyaAllah? Ke mereka semua berkata? Tidaklah mereka semua berkata. Siapakah mereka yang dimasukkan dalam ayat ini? Orang yang berkata Allah Ta'ala ada anak. Tidaklah mereka semua berkata, tidaklah orang-orang yang berkata Allah Ta'ala ada anak ini, illa, kecuali, kaziba, berdusta. Tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Sama maknanya dengan mereka hanya berkata dusta. Mereka hanya membuat pendustaan terhadap Allah Ta'ala dengan mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Padahal Maha Suci Allah Ta'ala daripada ada anak ataupun diperanakkan. Ibu semua jelas insyaAllah? Alhamdulillah. Jadi ibu amana yu'minu beriman. Okey. Payah nak pegang. Jadi ibu, macam nota 16 tadi saya kata mula dengan, ada kotak pertama mula dengan ya kan? Kotak kedua mula dengan ya. Belakangnya apa? Alif nun. Kalau ibu-ibu tak ingat, buka balik nota 16 tadi. Kotak yang ketiga mula dengan ya, belakangnya waw nun. Kalau ibu buka nota 16, buku warna biru, ibu tengok nota 16, ada tak ya tu saya bagi baris? Ya tu kosong kan, tak ada baris kan? Ada tak ya tu saya letak baris atas ke, baris depan ke? Tak ada. Tapi yang nun ada tak saya letak baris? Baris bawah kan? Yang belakang ni ada tak saya letak baris? Ada. Kenapa dekat ya saya tak letak baris? Kerana ya ni kadang-kadang boleh baris depan, kadang-kadang baris atas. Ibu tengok kat sini, ya baris apa? Ah, baris depan pula. Ini baris depan. Tadi saya bagi baris atas. Pasal ya ni kadang-kadang dia baris depan, kadang-kadang dia baris atas. Okey. Kita tulis balik. Kotak pertama yu'minu. Yu'minu maksudnya dia seorang beriman. Ah, lebih tepatnya lelaki lah, tapi kita terjemah dia seorang saja. Mereka berdua beriman. Yu'minani mereka berdua beriman. Kalau mereka semua beriman, yu'minuna. Mereka semua beriman, yu'minuna. Jelas ibu ya? Okey, ni asalnya yu'minuna. Asalnya yu'minuna. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam ayat sekarang, yu'minuna ke lam yu'minu? Lam yu'minu. Ibu-ibu buka nota 26 buku warna biru. Nota 26 buku warna biru. Second last. Ibu buka second last. Apa tajuknya ibu? Lam nafiah. Tajuknya lam nafiah. Sekarang ada lam ke tidak? Belum ada lagi kan? Belum ada. Saya nak masukkan lam. Jadi saya padam sikit sini. Okey. Saya nak masukkan lam. Bila saya masukkan lam di sini, saya masukkan lam, apa jadi? Cuba ibu baca nota kaki bawah tu. Nota kaki yang kedua. Apa dia? Semua fi'il mudhari' yang, okey, semua fi'il mudhari' yang ada tambahan dua huruf. Cuba ibu tengok sini. Apa huruf akhirnya ibu? Nun.
Di sini selepas nun tambah berapa huruf? Dua huruf, waw nun. Dua huruf ni kadang-kadang dengan waw nun. Kadang-kadang tadi dengan alif nun. Kadang-kadang dengan ya nun. Ibu tengok kotak warna putih. Ada tambah dengan alif nun, ada tambah waw nun, ada tambah ya nun kan? Okey. Kalau yang tambah dua huruf ini, apa dibuat ibu? Di? Dibuang nun. Dibuangkan nunnya. Asalnya yuk minuna. Bila masuk lam, kita buang nun. Dan kalau tambahannya tadi waw nun, kita buang nun, kita gantikan pula dengan alif. Gantikan dengan alif di belakangnya. Asalnya tadi yuk minuna. Bila masuk lam, dibuang nun di belakang. Dan oleh kerana tambahannya adalah waw nun, maka dibuang nun, digantikan dengan alif. Sama tak macam dalam Quran? Sama. Lam yuk. Di sini selepas nun tambah berapa huruf? Dua huruf, waw nun. Dua huruf ni kadang-kadang dengan waw nun. Kadang-kadang tadi dengan alif nun. Kadang-kadang dengan ya nun. Ibu tengok kotak warna putih. Ada tambah dengan alif nun, ada tambah waw nun, ada tambah ya nun kan? Okey. Kalau yang tambah dua huruf ini, apa dibuat ibu? Di? Dibuang nun. Dibuangkan nunnya. Asalnya yuk minuna. Bila masuk lam, kita buang nun. Dan kalau tambahannya tadi waw nun, kita buang nun, kita gantikan pula dengan alif. Gantikan dengan alif di belakangnya. Asalnya tadi yuk minuna. Bila masuk lam, dibuang nun di belakang. Dan oleh kerana tambahannya adalah waw nun, maka dibuang nun, digantikan dengan alif. Sama tak macam dalam Quran? Sama. Lam yuk minuna.